kalian mengamankan satu orang pelaku yang bernama Bisher RK ya, umur 44 tahun. Dan setelah itu melakukan penggeledahan dan benar di dalam rumahnya si pelaku ini ditemukan beberapa butir obat-obat terlarang sebanyak 77 butir yang diduga pil ekstasi yang diproduksi secara umum industri dengan berbagai jenis dan berbagai warna dan logo. Kemudian juga ditemukan beberapa alat-alat cetak di lokasi tersebut, masuk bahan-bahan baku. Ya, bahan baku juga di situ ditemukan berbagai obat-obatan yang tidak jauh dari obat nyeri maupun sakit kepala ya, sebagai bahan bakunya dan bahan-bahan lainnya yang dicampur. Nah, setelah itu Polsek Tampan melakukan penangkapan terhadap si pelaku. Kemudian dari kegiatan upaya penangkapan maupun penggeledahan dan penyitaan barang bukti itu kemudian dibawa ke Mako Polsek. Kemudian pelaku dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, juga beberapa saksi-saksi. Setelah itu pelaku juga kita sudah lakukan cek urin dan dari hasil urin tersangka terdapat kandungan zat metamfetamin ya. Kemudian juga dari barang-barang bukti berupa obat-obatan yang ditemukan di TKP, ya jenis kualitas ini dilakukan langkah lebih lanjut dengan pemeriksaan level untuk diketahui.